Di samping dikenal dengan penampilannya yang menarik, raut wajahnya yang cantik dan pencapaiannya yang luar biasa di dunia entertain, sejumlah artis Indonesia ini juga jadi sorotan lantaran tumbuh sebagai seorang perempuan yang doyan ngerokok alias sebagai perokok aktif. Biarkan lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang ternyata perokok aktif. Zaskia Adya Meka. Artis yang dikenal luas lewat perannya sebagai ayah dalam sinetron Para Pencari Tuhan ini termasuk pada seorang public figure yang pada akhirnya menempuh jalan hijrah serta menutup auratnya dengan cara berhijab. Namun siapa sangka di balik penampilannya yang meneduhkan tersebut, ternyata istri Hanung Bramantyo ini termasuk pada artis yang doyan ngerokok. Bahkan selebriti kelahiran Jakarta pada tanggal 8 September 1987 ini mengaku sebagai perokok berat. Kebiasaan Zaskia yang kurang baik ini rupanya tidak diketahui orang tuanya. Sehingga ketika potret dirinya tengah merokok viral di sosial media, jadi ketahuan kedua orang tuanya. Hal itu membuatnya mendapat teguran keras dan bahkan sang ibunda dibuat menangis usai mengetahui kabar miring tersebut. Dian Sastrowardoyo. Sejauh ini aktris yang baru-baru ini dikabarkan menjajal profesi sebagai seorang dosen itu dikenal sebagai sosok perempuan yang lemah lembut dan kepiawaiannya dalam berakting. Untuk itu tidak heran bila bintang film Sri Asih ini ketika diketahui sebagai perokok aktif membuat penggemarnya jadi geger. Bahkan tak jarang dari mereka yang mengaku kecewa terhadap dirinya yang ternyata perokok berat. Meski mendapat tanggapan miring dari netizen, namun artis kelahiran Jakarta pada tanggal 16 Maret 1982 tersebut memilih diam dan tak memberi tanggapan apapun. Nikita Mirzani. Artis yang baru saja bercerai dengan suami bulenya yang bernama Antonio Dedola itu juga termasuk pada artis wanita yang dari hari ke hari selalu menghiasi layar kaca dengan tingkahnya yang penuh kontroversi. Ia tidak hanya dikenal suka berseteru dengan orang-orang yang tidak disukainya, melainkan juga dikabarkan sebagai perokok aktif. Tidak hanya itu saja, dilansir dari merdeka.com, bahwa perempuan yang telah beberapa kali mempermak bagian tubuhnya tersebut juga suka mengkonsumsi alkohol. Au Karin. Penyanyi yang juga dikenal luas sebagai selebgram itu mengaku jika mulanya adalah seorang perokok berat. Tetapi seiring berjalannya waktu, artis berkulit eksotis yang sering bikin gagal fokus dengan penampilannya yang seksi itu mulai menyadari akan bahaya rokok bagi kesehatan. Dengan demikian, Au Karin pun perlahan mulai meninggalkan kebiasaannya yang kurang baik tersebut. Akan tetapi kini dirinya beralih ke vape. Dan menariknya adalah, Au Karin kemudian justru membangun bisnis liquid yang diberi nama Candu by Au Karin. Danila Riyadi. Danila Jelita Putri Riyadi atau yang familiar disapa dengan Danila Riyadi tak lain dan tak bukan adalah seorang penyanyi yang ternyata suka merokok. Kebiasaan yang kurang baik tersebut terungkap ke publik karena memang pelantun lagu Senja di Ambang Pilu ini seringkali ketangkap basah merokok di depan khalayak umum. Bahkan bintang film Losmin Bubroto tersebut secara sengaja mempertontonkan aksi merokoknya saat tampil di atas panggung. Hal itu membuat artis 33 tahun ini diingatkan oleh warganet untuk berhenti merokok. Tetapi penyanyi berkulit putih ini memilih mengabaikan kritikan dan saran tersebut.